Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak kongsi kat korang macam mana cara nak laju ke internet guna antena paling murah dalam pasaran. Let's go. Pada yang first time tengok channel aku, nama aku Hadi Mores. Aku ada buat perkongsian tentang DIY project dan juga sedikit tentang teknologi. Kepada yang dah subscribe, thank you so much sebab support channel aku. Pada yang belum, boleh subscribe untuk dapatkan info-info yang lebih menarik. Okay, video aku kali ni ada kaitan dengan video aku sebelum ni. Berkenaan dengan cara nak lajukan internet broadband, aku ada tunjukkan cara-cara nak pasang external antena dengan lebih baik dan juga lebih berkesan. Siapa yang belum tengok video tu boleh check it out kat atas ni. Jangan lupa like dan juga share supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat. So hari ini aku nak kongsikan apa akan jadi kalau aku letak antena tu dekat dalam rumah. Sebenarnya memang antena tu untuk internal, tapi bila aku dah test, result dia lebih teruk daripada tak pakai antena langsung. So kejap lagi korang tengok eh. Tapi sebelum tu, video ni juga dibuat untuk jawab soalan seorang viewer yang tanya apa akan jadi kalau antena tu aku letak dalam rumah. Aku akan cuba jawab soalan-soalan korang dalam bentuk video, tapi aku akan cuba pilih mana soalan-soalan yang relevan dan sesuai. Okey, jom kita test antena tu sekarang. Macam yang korang nampak sekarang, antena tu aku kat luar. So aku akan test dulu antena ni selepas beberapa bulan aku pakai. Korang tengok, bila aku buka modem setting, aku dapat signal 4G plus dan juga bar yang lebih banyak. So selepas 5 test, aku dapat 24.2 Mbps dengan keadaan antena yang berada di luar. Walaupun ada yang kata antena murah ni tak tahan lama, tapi aku dah pakai hampir 10 bulan. Alhamdulillah lah, aku puas hati dan lebih penting, dia lebih jimat. Sekarang aku akan cabut antena ni dan akan test speed dia tanpa menggunakan antena. Sebelum test, penting untuk tukar modem setting daripada external antena kepada internal antena. Sebab kita tak pakai dah antena dekat luar, kita gunakan internal antena yang ada dalam broadband tu sendiri. Okay, selepas 5 percubaan, aku dapat 7.4 Mbps. Tanpa antena. Dan sekarang aku akan bawa external antena yang dekat luar tu masuk dalam rumah dan tampal di dinding sebelah dalam rumah aku. Okey, nak pasang external antena dalam rumah, kedudukan dia mesti sama juga, kena menghala kepada menara telco dan juga kedudukan dia kena tinggi daripada router. Nak tahu kat mana menara telco korang, korang boleh refer video aku sebelum ni. Aku dah tampal antena tu dekat dinding, jadi kita test speed dia sekarang. Sebelum tu, kena tukar dulu modem setting. Tadi kita dah gunakan internal antena. Sekarang kita tukar balik kepada external antena sebab kita pakai antena tu dekat sebelah dalam. Okay, bila aku buka modem setting, aku cuma dapat signal 4G biasa dengan kuatan 1 hingga 2 bar. Dan selepas 8 percubaan, aku cuma dapat 2.15 Mbps. Ini yang aku maksudkan tadi, tak guna antena lebih baik daripada guna external antena tapi letak belah dalam. Jadi, antena mesti letak dekat luar ataupun sekurang-kurangnya di kawasan tepi tingkap yang kurang halangan. Sebab kalau letak antena tu kat belah dalam, ibarat tak ada function lah sebab router tu sendiri sudah ada internal antena dan tak perlukan antena lain. So nak senang faham, aku akan buat satu lagi test. Aku akan bawa router ni keluar dan test speed dia berapa. Ini pun salah satu cara untuk test line telco broadband yang korang pakai tu okey ke tak okey. Kalau korang letak modem tu kat luar dan masih lagi dapat signal 1 atau 2 bar yang tak kuat dan juga speed yang slow, itu bermakna line telco broadband yang korang pakai sekarang tu tak kuat. So better tukar kepada telco yang lain. Tapi kalau line korang okey, dapat 2 bar, 3 bar ke atas, ini bermakna korang kena guna external antena untuk tarik signal daripada luar tu pergi masuk ke dalam rumah. Okey, ni antena aku tadi, aku tampal je kat PVC dan pacak je atas sana, tapi kedudukan dia tetap menghala ke menara pemancar. Kalau nak ikutkan, aku punya menara pemancar di sebalik bangunan blok C depan ni. Tapi bila aku halakan antena aku ke blok C, signal dia sangat lemah. Jom aku lukis sikit kedudukan rumah aku dengan menara telco.
okey, ini blok rumah aku ada 3 blok 4 tingkat, blok A, blok B, blok C, dan rumah aku betul-betul kat tengah ni. Depan blok aku pun ada lagi 2 blok bangunan 2 tingkat. Depan ni ada jalan besar dan menara telco aku berada dekat sini, jarak dalam lebih kurang 500 meter. Kalau ikutkan jarak tu dah okey dah. Signal tu memang menghala ke rumah aku. Tapi masalah dia, dia dihalang oleh blok bangunan. Jadi kalau aku halakan antena aku tepat ke arah menara, signal dia tak akan kuat. Signal tu akan bounce balik bila lalu kat bangunan batu. Kalau lepas pun tak banyak dan tak kuat. Bila aku halakan antena ni ke kawasan terbuka antara dua blok ni, signal aku lebih kuat sebab signal tu akan bounce balik dan masuk ke dalam kawasan perumahan. Jadi antena tu dapat tangkap signal tu dan bawa masuk ke dalam rumah. So memang terbuktilah wireless network ni memang susah nak lepas bangunan batu. Jadi kalau korang duduk kawasan apartmen ataupun high rise, tolong consider situasi begini. Carilah lokasi yang lebih terbuka untuk halakan korang punya antena tu. Sekarang jom kita test berapa kita dapat speed bila letak modem ni dekat luar. Aku test tanpa antena dulu dan selepas 5 percubaan aku dapat 42.12 Mbps. Yang lebih menariknya, bila aku buka modem setting, aku dapat signal 4G plus full bar. Ini buktikan yang internal antena dalam router tu sendiri memang dah kuat. Kalau korang boleh letak modem tu dekat luar, tapi mustahil lah kan. Bagi kuatkan lagi statement ni, aku akan pasang balik antena dan kita tengok result dia macam mana. Selepas 5 percubaan, aku dapat purata 39.9 Mbps. So aku boleh rumuskan, kalau korang tak puas hati dengan signal router korang, gunakanlah external antena. Boleh cuba dulu letak antena tu kat dalam, kalau tak ada perubahan, usahakanlah untuk letak dekat luar. Tapi ada satu perkara penting yang korang kena consider bila letak external kat luar ni. Jika kawasan korang tu selalu kena petir, aku syorkan korang guna lightning protector untuk elakkan modem korang kena petir. Aku akan buat perkongsian lain tentang lightning protector ni sebab aku sendiri pun mula habis tadi. So itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng tu. Nanti aku akan upload pasal lightning protector ni, korang akan dapat notification. Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana support. Jumpa lagi video akan datang. Stay away from trouble. Assalamualaikum. Bye-bye.